Sistem informasi Jabatan Pimpinan Tinggi atau si JAPTI ini adalah sebuah sistem aplikasi yang sengaja dibuat oleh KSN dalam rangka memudahkan KSN dan instansi pemerintah dalam melakukan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi. Tentu saja belum semua daerah akrab dengan proses pelaksanaan pengisian seperti ini. Tetapi dengan adanya upaya melalui sosialisasi dan training hari ini, ya, tentu kita mengharapkan antara KSN dengan instansi pemerintah, khususnya yang mengikuti sosialisasi maupun training ini, bisa secepatnya menyesuaikan diri, melakukan adaptasi, dan aplikasi si JAPTI ini betul-betul bisa diterapkan, dan hasil yang didapatkan dari sistem ini, tentu kita harapkan meningkatkan kualitas dari proses seleksi terbuka yang sudah berjalan selama ini. Aplikasi kita sudah punya, SDM juga kita sudah cukup bagus, sehingga kita tinggal dengan adanya sosialisasi ini, insya Allah kita bisa go. Sekarang dengan adanya si JAPTI, mulai dari awal sampai akhir kita bisa memakai aplikasi si JAPTI, sehingga dari segi biaya cukup efisien, kemudian juga dari segi waktu. Jadi banyak sekali yang terpotong dengan adanya aplikasi si JAPTI ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada KSN yang telah melakukan pelatihan ini. Kami sangat terbantu dan sangat bermanfaat bagi kami di daerah dalam rangka penyelenggaraan seleksi JPT ini. Karena apa? Karena dengan aplikasi ini jelas sangat mempermudah. Kami tidak harus bolak-balik, tidak harus berkunjung langsung ke KSN, tetapi menggunakan tool ini untuk mempermudah kami. Harapan kami adalah proses si JAPTI ini mampu memperpendek mata rantai, terutama dari daerah ke pusat, untuk mendapatkan izin dalam proses pembentukan pansel pengisian pejabatan pada seluruh instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan sama-sama tujuan kita adalah kita ingin menciptakan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan mempunyai integritas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Bravo KSN!